Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di List Vika Channel. Di video kali ini kami akan berbagi update informasi terkait dengan perkembangan pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17. Jadi bagi teman-teman yang akan mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17, simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar teman-teman mengetahui informasi terkait dengan pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17 ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan List Vika Channel, mohon bantuan untuk mensubscribe channel kami agar kami terus bisa menginformasikan terkait dengan perkembangan Kartu Prakerja Gelombang 17, bantuan sosial, dan bantuan UMKM. Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan List Vika Channel, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info terupdate dari List Vika Channel. Oke teman-teman, pejuang kartu prakerja khususnya yang akan mendaftar di gelombang 17 ini, di sini besok kita sudah memasuki bulan Juni, dan di bulan Mei ini sudah kita pastikan bahwa tidak ada pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17. Nah, apakah besok itu akan menjadi pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17? Nah, di sini kami akan menginformasikan ke teman-teman terlebih dahulu bahwa manfaat dari Kartu Prakerja ini yang bisa kita manfaatkan adalah sebesar Rp2.550.000 di luar pelatihan. Nanti untuk saldo pelatihan kita akan diberi sebesar Rp1.000.000. Dan insentif itu akan mulai kita dapatkan setelah kita menyelesaikan pelatihan pertama. Maka insentif kita akan cair Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Dan bagi teman-teman yang akan mendaftar di gelombang ke-17 ini, siapkan akun teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum bikin akun sampai saat ini, silakan teman-teman untuk membuat akun terlebih dahulu. Dan jika besok itu adalah pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17, teman-teman hanya perlu klik gabung saja. Dan di video kami sebelumnya itu kami sudah menampilkan atau sudah mentutorialkan bagaimana cara untuk membuat akun kartu prakerja ini. Jadi di video kali ini terkait dengan pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17 itu sama sekali belum ada info resminya, apakah itu besok atau di pertengahan Juni. Jadi sampai hari ini pun itu kalau kita lihat di akun resmi Instagramnya prakerja.go.id itu tidak ada tanda-tanda akan dibukanya Kartu Prakerja Gelombang 17. Ataupun bisa kita lihat di dashboard akun prakerja yang bagi kita yang sudah mendaftar, itu gelombang masih juga belum ditemukan. Jadi bagi teman-teman semua, untuk pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17 itu belum ada info resminya. Dan kita berharap besok adalah waktu pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17. Jadi teman-teman, pejuang Kartu Prakerja Gelombang 17, pantau terus channel kami, karena kalau setiap ada pembaharuan terhadap program kartu prakerja kami langsung updatekan. Dan jangan lupa pantau juga IG resminya kartu prakerja, prakerja.co.id yang ada centang birunya. Dan itu saja informasi kita kali ini terkait dengan perkembangan pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17 itu belum bisa kita pastikan, dan kita berharap besok adalah waktu pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 17. Oke teman-teman, itu saja informasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembuatan akun Kartu Prakerja, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kami nanti akan kami bantu untuk menjawabnya. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.